guys, welcome to Jukebox Hello Melo barengan sama gue, your host Mima Hutapea, yang bakal nemenin kamu selama 1,5 jam ke depan. So please don't change your channel, stay tune terus only on Jukebox ya. Nah, sebelum Mima puterin lagu pertama nih, Mima mau ingetin kalian dulu kalau sekarang kalian udah bisa request lagu favorit kalian dengan cara komen di Instagram kita pakai hashtag JukeboxROTD. Dan pastiin lagu yang kalian request ada official music videonya ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita memulai Jukebox Hello Melo kali ini dengan lagu dari Taylor Swift yang All Too Well Sad Girl Autumn Version. So, check it out! Go easy on me, baby. Yep, itu dia Adele dengan Easy on Me yang sukses bikin kita para pendengarnya jadi mellow ya. Kayaknya Adele tuh cocok banget ya dapat julukan Ratu Mellow karena hampir semua lagu-lagunya tuh bikin kita jadi mellow ya bawaannya. Anyway, lanjut lagi nih ke playlist berikutnya. I Have Lucas Graham with Happy For You yang bakal disusul sama hal ini dengan Bohongi Hati. Selain itu nih, ada juga loh lagunya Tones and I dengan Eyes Don't Lie. And also lagu To The Bone-nya Pamungkas. And last but not least, ada Billie Eilish with Happier Than Ever. So, check them out. Okay guys, masih barengan sama Mima nih di Jukebox Hello Melo. Dan baru aja kamu simak lagu The Show by Niall Horan. Nah, lagu ini sendiri masuk ke dalam album studio ketiganya Niall yang bertajuk sama, yaitu The Show. Nah, kalau di album Flicker dan juga Heartbreak Weather, Niall mengangkat tema cinta yang sentimental dan bernada galau. Di album The Show ini, Niall lebih membahas naik turun hidup yang bisa dibawa seru aja ya. Nah, dalam album ini ada 10 lagu loh, di mana setiap lagunya punya makna yang personal banget bagi Niall. Well, emang kalau dari hati biasanya lebih mengena ya ke pendengarnya. Oke, dari Niall Horan kita akan beralih ke kolaborasinya Charlie Puth and Dan and Shay dengan That's Not How This Works. As you know, Charlie Puth udah dikonfirmasi bakal menggelar konsernya yang bertajuk The Charlie Live Experience Asia 2023 pada bulan Oktober 2023 mendatang ya guys. Jadi Charlie nih bakal mengunjungi 6 kota di Asia, di mana salah satunya bakal digelar di Jakarta, Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya Charlie Puth mengunjungi Indonesia. Setelah sebelumnya, Doi itu pernah datang di tahun 2018 ya, dan dia sukses menggelar konser bertajuk The Voice Notes. Wah, fansnya Charlie pasti happy banget ya. Akhirnya nih, setelah beberapa tahun, Charlie balik lagi ke Indonesia. Oke, kalau gitu, sebelum kita nonton konser Charlie Puth di Jakarta nih, gimana kalau kita pemanasan dulu, dan kita simak dulu video klipnya dia yang sama Dan and Shay with That's Not How This Works. Check it out. Yay guys, still with me, Mima Hutapea, and now it's time for me to play your requested songs on Request of the Day. Alright, langsung aja gue bacain dua requestan yang udah masuk hari ini. Yang pertama ada Your.Dongseng yang minta diputerin lagu yang Maroon 5 with Memories. Terus yang kedua nih ada requestan at NX Zolivia yang mau lagu ini nih. I know that you're wrong for me, gonna wish we never met on the day I leave. Yes, ada Miley Cyrus dengan Angels Like You. Nah, buat kamu nih yang pengen juga lagu favoritnya diputerin, yuk langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.mudtv dengan hashtag JukeboxROTD. For now, langsung aja kamu simak dua lagu requestan hari ini. Okay guys, sudah hampir 1,5 jam nih Mima nemenin kalian semua, so Mima harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya Mima mau bilang thank you so much ya for watching our show. Jangan lupa untuk follow gue at HeySMima dan juga follow Instagram kita di @mnc.musictv dan request lagu favorit kalian sebanyak-banyaknya dengan cara komen pakai hashtag JukeboxRTD. Siapa tahu di next episode lagu requestan kamu yang bakal gue puterin. For now, Mima Tapia signing out. I hope to see you again in next episode and bye-bye.